Hello guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin video. Sorry ya nek agak berisik. Jadi di video kali ini pokoknya aku ngomong full Surabayaan. Iki BTW aku lagi di depan, makanya suaranya agak-agak gemuruh-gemuruh, tapi jelas gak suaraku. Jawaban, Nek. Nah, jadi di video kali ini aku bikin video ini pokoknya full Surabayaan. Soalnya ini akeh sing request ngomong toh. Ket suwe sih ngomong bikin videonya nganggo bahasa Surabayaan lah, terus maksudnya pakai bahasa sehari-harimu lah, ini apa segala macam. Nah, aku di vlogku itu sebenarnya aku itu ono campuran ngomong pakai bahasa Surabaya, cuman kan aku ngerti tempat toh, jadi gak kabeh sak antem roto bahasa Jawaan, jadi yo bahasa Surabaya itu yo ono bahasa Indonesia ini juga, jadi gak selalu bahasa Jawaan terus ngono lho maksudnya. Mudeng toh. Nah, jadi Okay, jadi ini medok Surabaya part 2. Jadi kalau misalnya kalian ono sing belum ngerti apa namanya videoku sing medok Surabaya, iki videoku tak taruh sini, okay? Jadi iso mbok lihat. Nah, jadi medok Surabaya iku yo kayak ngene iki. Kayak ngomongku sekarang iki. Jadi aku iki setengah bingung meh ngomong bahasa Surabaya tapi rodok saru nek misalnya Jawaan terus. Yo karena campur bahasa Indonesia lah yo, okay? Jadi nek bahasa Surabaya iku biasanya lek bahasa sing tak pakai sehari-hari ku misalnya kayak aku mek koncoku misalnya tak kok tekon dia kok ono suwe mantek yo ngono. Emang agak kasar ya, terdengar agak kasar. Jadi FYI yo di sini iki aku ngomong apa segala macam iku mek untuk contoh video, oke. Jadi kalian jangan berpikir oh iki anu gak ngerti ngon segala macam. Jadi biasanya ngono lek aku mek koncoku tekon dia kok ono mantek lah ngono. Jadi yo anggapane kayak ngono lah. Ya iku bahasa Surabaya iku ya kayak ngono iki. Kayak ngene iki lho pas aku ngomong. Terus yang kedua iku lek misale suwe gak ketemu barangku, ya apa rek kabare? Sering denger toh pasti nek arek Surabaya mesti ngomong ngono. Ya wis ngono lah. Terus yang ketiga iku kayak misale ana wong geje ngono ya, lha bos ngono iku. Jadi nadane bukan gak biasa ya, ana sesuatu tentang medok Surabaya iku sing gak biasa. Jadi lha apa sih ngono iku? Kayak ya kayak ngono lah pokoknya. Terus misalnya matamu ya, mata. Oke, kita diganti mata diganti entutmu ya. Jadi biasanya aku pakai entutmu ngono. Nah, biasanya tapi lek arek-arek ya biasanya ya matamu lah ya opolah segala macam akeh lah pokoknya. Entutmu ya aku biasanya ngono sih. Terus lek pakai akhiran a gitu. Bukan akhiran sih, kayak kata imbuan. A itu kayak kata imbuan loh. Kan gendeng ah ngono. Jadi a itu kayak apa ya? Ah, aku yo ngono lah wis pokoknya gak jelas no aku. Pokoknya kan contoh medok Surabaya ya. Jadi guys. Nah, terus kata-kata sing jarang dipakai di kota-kota lain lek gak salah yo, tapi gak ngerti lek misalnya ono meneh sing pakai mencekno. Ngerti gak mencekno? Mencekno iku megelno ngono, juwengkelno ngono iku. Mencekno pol ngono. Jadi mencekno. Iku kayak Surabaya to deh. Mencekno, Pak. Oh ya, dan kata pak dan cak di Surabaya itu podo kayak ambek rek. Jadi pak ambek cak itu bukan tertuju pada jenis kelamin ataupun umur. Jadi pak dan cak itu kayak kata apa ya? Kayak kata panggilan kayak rek ngono lho, mudeng enggak? Jadi kayak males pak aku ambek rek iku. Jadi kayak bukan pak bapak ngono bukan. Terus kayak cak itu ya podo kayak bukan cak bukan sing laki-laki yang berumur kisaran ini iku bukan ngono lho. Jadi ngono lah pokoknya. Kayak gak seneng cak aku. Jadi ya kayak ngono. Gak ngerti apa ini, pokoknya ngono lah. Terus E, ketambahan kata-kata ketambahan E. Jadi kalimat deh, kalimat ono E ini ku kayak misalnya iya ya bener tiba E. Terus apa ya? Apa ya pokoknya ngono lah. Iya ya bener ngono kayak iya ya. Tapi mungkin gak di Surabaya tau ya, cuman di Surabaya biasanya ngono. Terus kata apa ya? DE. DE ku yo yo, tapi enggak ngerti sih DE ku yo nek Surabaya tok. Jadi aku iki ngomong no sing aku ngerti yo. Jadi sing biasa tak pakai sehari-hari ku biasanya kalau ngomong DE DE ngono lho. Jadi DE ku lek ngomong enggak jadi kayak ngono. Jadi DE ku dia ngono. Dia DE DE ku yo wong iku lho ngono. DE ku sono lah kok aduh. Bubra. Terus ta ta iku kayak pernyataan ngono. Bukan pernyataan ding. Pertanyaan, oke. Okay? Jadi aku digawe pertanyaan kayak misalnya on gendeng ta? Ono jadi yo ngono lah. Aku tadi ngomong belum ya, wis mbuh lah. Pokoke kon gendeng ta? Kayak pertanyaan ngono. Terus gaplek iku niku. Kayak gaplek paham to gaplek. Kok ada sih enggak tahu gaplek.
gaplek aku kayak benjek ngono, cuman agak lebih kasar sedikit lagi di atas level. Kok ngono lah. Maaf ya sebelumnya ini lek misalnya ora rame iki aku di depan masalahnya. Aku bikin vlog iki kali iki baru pertama iki aku bikin vlog di depan. Iki jadi aku posisi di teras. Jadi ber sana sini, oke. Terus apa meneh ya? Masane iku deh. Terus apa meneh enggak ngerti. Jadi yang ini kilek bahasa Surabaya, lek aku juga ngontak bahasa Surabaya kan ya kayak gini. Jadi aku mbek kanca-kancaku ya ngomongnya kayak gini. Tapi lek misalnya aku ndek video, ndek vlog kan gak mungkin tau kabeh video tak antem roto aku ngomong bahasa Jawaan atau ya apa ya aku ngomong bahasa Indonesia, cuman kan tetep medok Surabaya kan lho maksudnya. Tapi gak kabeh iso tak bahasa Jawa ingin lho soalnya piye ya rodok saru lho misalnya. Ya maksudnya aku ngerti tempat lah kapan aku iso ngomong ini. Nah ini berhubung banyak sing request ben apa namanya aku bikin video full ngomong bahasa Surabaya, jadi ya wes sih aku ngomong pakai bahasa Surabaya. Jadi sehari-hariku lah ambek kanca iku ya rodok nemen-nemen memang. Tapi ya apa ya bahasa Surabaya aku emang terkesan rodok kasar kan enggak sih. Cuman sebenarnya bukan enggak kasar, maksudnya jadi kita enggak bermaksud kasar, tapi emang bosone ngono-ngono lho, paham enggak? Jadi ngono, namanya ya warga Surabaya. Jadi kayak gini pasti medok. Dulu aku ya tak omongin. Aku tuh enggak ngerti nih misalnya aku medok. Sampai pada akhirnya aku mulai masuk no video dan banyak orang sih ngomong kok medok sih kak, kok medok sih, kok medok tuh ngomong apa segala macam. Terus sampai akhirnya ditanyain orang mana kok medok ngene-ngene, alek Surabaya, oh alah. Makanya aku membuat medok Surabaya iki. Ya wis aku muncul gak muncul, pokoknya aku pernah buat medok Surabaya itu. Dan iki medok Surabaya part 2, oke. Okay? Jadi aku di video iki wis full Surabaya lah, pokoknya aku soalnya iki sebagai contoh ya buat kalian sing mau tahu medok Surabaya ku koyo apa sih. Ya koyo ngene iki contone. Wis ngono lah. Wis bosen gue ngrungokno aku koyo itu. Terus ya. Oh ya, terus aku ngomong apa meneh ya? Ya sih gue kayak gak ono meneh. Eh mungkin ono sih, cuman aku untuk sekarang ingetku mek iku. Apa meneh ya? Gak inget aku sumpah. Pokoknya kayak sing biasa ya aku sing arek Surabaya pakai, sing orang gak pakai iku mencekno deh rasane. Mencekno iku kayak sesuatu sing beda ngono lek ambek tempat-tempat lain. Mencekno kok arek iku. Biasanya lek kayak nyelatu, ngerti gak nyelatu? Ya nyelatu tahu sih kayak nyente-nyente. Kalian tahu gak nyente-nyente? Iku nyente-nyente iku kayak mentak-mentak ngono sae. Jadi nyente-nyente iku apa sih gue niku ngono. Jadi kayak ya ngono lah pokoknya. Wis pokoknya mendok Surabaya iku ngono lah. By the way, Surabaya ini lagi pewanas ya. Tak telok no suhu ini kayak apa sih. Suhu-suhu di manakah dirimu? Oh sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Oh iya deh. Tunggu sebentar ya. Malah cengkareng. Lihat tuh. Duh kak ketok ya usah. Apa ini caranya? Loh. 32 derajat. Wow. Balik ya 32 derajat ini jam 9 loh, aku bikin video jam 9 pagi dan 32 derajat amazing jam 2 nanti, ini perkiraan ya ono jam 2, jam 14 ketok aku gak ketok pasti pokoknya ini lah, ono 14 35 derajat men. Di saat yang kota-kota daerah-daerah lain itu mulai gerimis-gerimis, mulai hujan-hujan, Surabaya tambah panas ngece, sumpah. Wis yo rek koyo ngono ae. Koyo tok ana meneh deh, sumpah. Koyo emang iku deh, aku enggak iso mikir lain nih. Lalu suara aku semakin suwe semakin entek. Ya wis lah. Pokoke iku medok Surabaya part 2. Nek misalnya kalian pengen aku bikin video-video lain sing apa namanya sing berhubungan ambek medok Surabaya apa videonya full Surabayaan apa tentang apa sing pokoknya seliput Surabaya lah, kalian bisa komen di bawah, oke? Okay? Oh ya, ndek iku juga oh enggak sih, tapi ndek tapi Surabaya iku ya ndek ngono. Ndek mana ngono? Ndek mana ngono? Ya ngono lah pokoknya. Apa sih? Ya pokoknya ngono lah. Oke, okay, cukup untuk video kali ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada request video apa, komen di bawah, oke? Okay? Jadi yoes video untuk kali ini itu aja. Jadi makasih yang udah lihat.
Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen-komen ya. Oke. Okay. Oh. Terus terus kenal. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.